milik Allah, titipan Allah. Karena itu dikatakan ilmu itu adalah amanah, jadi tidak boleh disalahgunakan. Ingat, tinggal satu hal penting harus kamu lakukan. Kamu temui Ki Ageng Banyupian. Nimas, kau harus segera mendapatkan mustika itu agar kau dapat membangkitkan aku kembali. Tenanglah Kakang, aku akan segera membangkitkanmu kembali. Jangan bunuh aku. Jangan kau siksa lagi mereka. Gunung Jati, Kali Jaga, akhirnya kalian muncul juga. Serang mereka! Dalam perlindungan kami, dan tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Anak itu milikku.
Ternyata di situ selama ini dia disembunyikan. Mustika Nogososro Kaliwungu akan kumiliki. Nyai Drowo, ilmuku akan semakin sakti dan akan sempurna. Aku akan merajai dunia persilatan. Kanjeng Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Menurut hamba, khasaf yang Kanjeng Sultan terima bermakna bahwa cahaya keprabuan yang ada di tangan Kanjeng Sultan akan pindah ke tangan seorang anak lelaki. Kelak, anak inilah yang akan meneruskan kekuasaan Demak dengan kerajaan baru yang menguasai Tatar Jawa, Kanjeng. Hal ini begitu cepat terjadi. Aku sudah memiliki firasat bahwa akulah yang akan mengakhiri kekuasaan di Demak. Punten dalam sewu, Kanjeng. Roda kehidupan memang berputar. Kadang di atas, kadang berada di bawah. Semua ini karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Dadung Abu,
Coba kamu lihat dan kamu perhatikan orang-orang di sekitar sini. Semuanya pada takut. Dan tidak ada satupun yang berani dengan Bopo. Kelak nanti, Bopo berharap kamu bisa menjadi seperti Bopo. Iya, Bopo. Aku ingin ditakuti dan segani oleh orang yang banyak. Itu baru anak Bopo. Kamu memang putra Bopo yang paling pinunjuk. Tapi ingat, kamu harus hebat lebih dari Bopo. Oleh sebab itu, Bopo, aku ingin menjadi prajurit yang memiliki jabatan yang tinggi dan segani oleh orang yang banyak. Bagus sekali anakku. Dengan memiliki kekuasaan, kamu akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang akan mudah kamu dapatkan. Pasti, Bopo. Ya sudah, sekarang akan aku ajarkan bagaimana mencari uang. Bajul, Caruk, Kujang, cepat ambil cetak kita. Baik. Cepat, berikan obatnya. Cepat, bayar obatnya. Maaf Tuan, saya belum dapat segini. Mana obatnya? Mana obatnya? Mana? Ah, segini. Apa ini? Apa kalau ikut campur urusan bapakku? Ini wilayah kekuasaan bapakku. Aku hanya ingin menolong warga. Itu bukan urusanmu. Yang ini jangan dibiarkan, Dadu. Ini yang membuat mereka melawan kita. Baik, Bopo. Biar aku saja yang hadapi. Joko Tingkir. Sikarebek, sikarebek, yo yo. Sikarebek, sikarebek, yo. Sikarebek, sikarebek, yo yo. Sikarebek, sikarebek. Dia si Joko Tingkir. Ada kisah anak manusia di tanah Jawa gemar bertapa. Dia jagoan, gak ada lawan, membasmi kejahatan. Seorang pemuda yang gagah berani, murid Sunan Kalijaga. Dia jagoan, demi kian. Sikarebek, yo, sikarebek. Dia si Joko Tingkir. Sikarebek, yo, sikarebek. Menolong tidak pikir-pikir. Sikarebek, yo, sikarebek. Dia si Joko Tingkir. Sikarebek, yo, sikarebek. Menolong tidak Tingkir. Sikarebek, yo, sikarebek. Dia si Joko Tingkir. Keluar!
Semoga gara kau, bapakku mati. Kau salah. Bukan aku yang membunuh bapakmu. Ini semua sudah takdir. Awas kau ya. Aku dendam. Aku dendam. Awas kamu. Raya raya tak sanggo temanten anyar, tak sanggo temanten anyar. Pocah angon penek no blimbing kui lu nyulu nyu penek no kanggo basu tototiro, kanggo basu tototiro, tototiro, tototiro. Kumitir beda ing pinggir dondomono, trumatono. Kanggo sepo mongko sore, kanggo sepo mongko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo sora, oh sora, iyo. Regegek ugek ugek sakulito. Mbah. Mbah, 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 mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Gusti Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya menungso iku dalam keadaan merugi. Rugi lahir dan rugi batinnya. Amalan lahir dan amalan batinnya rugi. Kaya bisa begitu, Romo, Romo. Yo bisa. Manusia itu rugi dalam apa yang dia kerjakan kalau dia jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Hatinya tertutup. Cahaya kebenaran tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lah, Romo, jadi seperti apa, Romo, orang-orang yang tidak merugi itu? Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal soleh, mengerjakan kebaikan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Gusti Allah itu adalah Allah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, tidak ada saingannya. Tempat kita menyembah dan meminta tolong, iya karena budu, wa iya karena stain. Apa sedulur? Iya karena budu, wa iya karena stain. Tumilir ta ijo royo royo, tak sanggo temanten anyar, tak sanggo temanten anyar. Subhanallah. Kanda lihat, murid-murid ini mereka rajin berlatih. Tidak hanya ilmu akhirat, tapi juga ilmu dunia. Iya. Dan kedua kekuatan ini harus seimbang.
dengan pandangan batinmu. Subhanallah. Kanda. Iya. Joko Tingkir harus digembur agar dia dapat mengendalikan kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Semakin dia besar, maka kekuatan yang ada dalam tubuhnya semakin kuat. Tapi kalau dia lemah, maka kekuatan jahat Mustika Nogostrosro akan menguasai jiwanya. Lalu apa yang terjadi? Joko Tingkir akan menjadi orang yang sangat jahat. Bahkan kekuatannya, tidak ada orang yang dapat menandinginya. Astagfirullahaladzim. Itu semua yang tidak kita inginkan, Kanda. Ini sudah menjadi tugas kita semua. Para sunan, kiai, dan guru-guru semua. Untuk membimbing Joko Tingkir. Aku setuju, Kanda. Rupanya bocah itu dilindungi oleh para sun. Lihat saja. Aku akan membuat kehancuran lebih hebat lagi. Kesengsara dan kehancuran yang akan mereka rasakan. Tunggu pembalasan. Masya Allah. Maafkan Kanjeng Sunan. Pertanda apakah? Aku merasakan ancaman masih mengintai ketenteraman kita. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ternyata kekuatan Mustika Nogososro Kaliungu yang ada dalam tubuh Karebet berkembang dengan begitu cepat dan semakin kuat. Kasihan Karebet, dia masih kecil. Dia belum punya ilmu yang cukup untuk menghadapi kekuatan jahat dari ilmu tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai pengaruh jahat dari ilmu tersebut ikut mempengaruhi Karebet. Aku dan para kiai harus segera bertindak.
Saya tidak menyangka ilmu Nogososro Kaliwungu itu berkembang begitu cepat dalam tubuh Karempet. Saya khawatir ilmu ini akan mempengaruhi Karempet. Seandainya ilmu itu terus berkembang dan menguasai Karempet, pengaruh jahatnya itu. Karempet masih kecil, ilmunya belum cukup mumpuni untuk menghadapi pengaruh jahat dari ilmu Nogososro Kaliwungu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bantu Karempet untuk menghadapi pengaruh jahat dari ilmu Nogososro Kaliwungu. Kekuatan Nogososro Kaliwungu yang ada di dalam tubuh semakin hari semakin bertambah kuat. Dan kami khawatir kekuatan itu akan mempengaruhimu. Hari ini kami di sini akan membantumu untuk menaklukkan kekuatan tersebut. Jadi kau bersiaplah. Baik, Kanjeng Guru. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya kita tidak mampu untuk menaklukkan mustika itu. Bahkan tubuh Karempet sendiri tidak mampu untuk menahannya dan membahayakan jiwanya dia sendiri. Lantas, apa lagi yang harus kita lakukan, Kanjeng? Satu-satunya cara, hanya Karempet sendiri yang bisa menundukkan mustika itu.
Kita sudah melihat sendiri kekuatan Mustika Naga Sosro begitu hebat. Apa Karbet mampu banyak sunat? Sedangkan kita saja kesulitan untuk menghadapinya. Karebet itu masih harus digembleng. Dan dia masih harus banyak kita didik. Masih banyak pelajaran yang belum diberikan kepada dia. Itulah maksudku. Kewajiban kita adalah menggembleng dan memberikan pelajaran kepada Karebet agar dia mempunyai ilmu Liwuni untuk menaklukkan mustika jahat itu. Saya setuju, Kanjeng. Apa waktunya cukup, Kanjeng? Mustika itu bertambah kuat tiap harinya. Kita harus segera mempersiapkan Karebet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karebet, Kiai Alif dan Syekh Abu Ahmad akan mengajarimu ilmu kanuragan. Jadi kau belajar dengan baik agar dapat menjadi satria pinuncut. Baik, Kanjeng Guru. Mari, Karebet. Alhamdulillah, kau telah menguasai ilmu yang kami turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dia. Aku tidak bisa, Kanjeng Guru. Itu karena dirimu masih mempunyai sifat dunia. Ikhlaskan. Bebaskan dirimu dari kekuatan-kekuatan duniawi. Maka kamu dapat menaklukkan dunia. Tawakal. Pasrahkan dirimu kepada Zat yang Maha Sempurna dan agungkan nama Rabb-Mu. Baik, Kanjeng Guru, aku mengerti. Hapuskanlah sifat sombong di hati. Karena apa yang kamu lakukan itu bukan kekuatan dari kamu,
tapi semata-mata kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak patut terselip rasa sombong di hati. Karena sesungguhnya manusia itu lemah. Astagfirullahaladzim, aku tidak boleh sombong. Itu yang menyebabkan aku tadi jatuh. Sesungguhnya manusia itu lemah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali daya dan kekuatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah berhasil mempelajari ilmu makrifat. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak tertinggi dari ilmu makrifat yang sesungguhnya. Saya mengerti, Kanjeng Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu sudah siap untuk mendapatkan pelajaran dari Kungger? Insya Allah, Guru. Bersiap, Langgar. Ikuti saya, ya. Siap, Guru. Kamu harus melanjutkan perjalanan ke Kedung Serengga untuk mencari Ki Ageng Banyubiru. Sendiko kan dia si Joko Tingkir. Ada kisah anak manusia di tanah Jawa gemar bertapa. Dia jagoan, gak ada lawan, membasmi kejahatan. Seorang pemuda yang gagah berani, murid Sunan Kalijaga. Dia jagoan.